Halo, selamat malam. Ini kira-kira jam berapa ya? Jam 7 mungkin lebih sedikit. Itu aku barusan saja tadi dapat apa? Kiriman anggrek yang unboxing. Ini anggrek promo, nggak tahu dalamnya kayak apa. Mudah-mudahan seperti apa yang dipromokan. Mbak Wit, kemarin yang nolongin aku untuk transfer karena orang tua nggak bisa transfer sendiri, ya wes minta tolong. Udah, aku soalnya lagi kepingin apa, memperbanyak koleksi, karena koleksiku yang di belakang itu ternyata ini lagi pada kenok. Yang kemarin tak pikir anggrekku itu ngambek, ternyata itu bisa pada sekarang kenop. Itu ada berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 anggrek, yang satu anggrek bulan, 3 angbul, tapi yang keluar bunganya baru satu. Itu aja cuman keluar 2 bunga, tapi aku seneng sekali karena itu belinya waktu itu tuh seedling. Seedling itu cuman kira-kira 10 cm. Tak rawat, nggak keluar-keluar sampai aku hampir putus asa. Ayo wes sesuk nek beli sik berbunga, aku gitu. Tak grenengi terus sama tak semprot itu apa? Air cucian beras. Terus setelah tak rawat lagi, ternyata berbunga lagi sekarang banyak, aku seneng sekali. Maka untuk nambah itu pas ada promo. Nah ini beli, ini katanya 4 terus dapat bonus 1. Ini baru mau tak buka unboxing anggrek promo. Disyukurin kalau anggreknya bagus. Mudah-mudahan bisa bikin seneng, tambah koleksi. Aku dulu itu memang suka beli yang sudah ada bunganya, tapi berhubung waktu itu saya juga cuman apa ya, kepengen beli warnanya, bunganya bagus, tapi ternyata nggak tahu cara merawatnya. Terus akhirnya aku penasaran, kalau beli anggrek sudah habis bunga ya wes nggak bunga lagi. Terus akhirnya aku belajar malah dari yang kecil, dari yang botol gagal, dari yang apa, tapi ada beberapa itu yang ternyata itu bisa bagus. Paling cocok itu di sini tuh dendrobium. Tapi ini anggrek bulan ternyata juga bisa. Waktu itu Cattleya yang ungu besar aku cuman dikasih, itu juga bisa berbunga. Cuman kadang-kadang aku tuh suka apa ya, kalau banyak kegiatan yang lain itu anggreknya terbengkalai. Terbengkalai tau jadinya itu, terus gak terawat. Ini mudah-mudahan piye iki. Ayo apa aja dibandingke karo sing wis do pinter. Tapi puji Tuhan, orang itu kalau mau belajar itu ya akhirnya itu bisa. Wong kok ngene kok di banding-banding ke, saing-saing ke, ya mesti kalah. Aku ya ora mampu, mungsak kuatku mengharapkanmu.
Aku berharap bisa menanam anggrek. Ternyata juga bisa. Semua itu sebetulnya kalau diniati ya bisa. Dulu aku nggak bisa bikin roti, pingin banget bikin roti. Akhirnya bisa juga. Sayangnya itu aku sekarang itu kalau misalnya untuk jualan, untuk apa ya, berdagang apa, sudah pelan-pelan. Satu, paketnya bagus. Dua, tiga, empat, lima. Bener, ini yang bonus mungkin. Mudah-mudahan pelan-pelan tak bukanya. Beda kalau beli yang di pameran sudah ada bunganya, itu beda. Kalau ini memang aku kepengen terus mau tak rawat. Jadi ya belinya itu yang kayak gini nih. Aku juga belajar dari YouTube penggemar-penggemar atau yang mengoleksi anggrek. Bukan pedagang loh ya, tapi yang ngoleksi. Wah, bagus. Bagus-bagus. Yes, mudah-mudahan ini ID-nya ada. Seopo Emerlat, Emerlan, Emerlan. Emerlat. Emerlat itu yang bonus ini. Ini yang bonus. Wes nanti biar adaptasi dulu, tak buka dulu. Ini masih aman, aman. Aman, aman. Aman, aman. Hai tomba. Tak lemei. Ini besok disemprot pakai B1 terus dikasih media arang. Aku sudah sedia pot, udah bikin pot. Sudah sedia pot. Nah, es rampung ini mau ya digulung meneh to, Mbak, dan rapi-rapi bruk. Dewe senengane brak bruk lah, sik ngresiki iki nek ra dewe kamung-kamung ya tanono sik ngresiki kok brak bruk mbok sisan. Tuh, suamiku kalau ngajari gitu. Popoke sisan ngono. Iya, sisan tak balekke nek rapi. Biasanya ini buat bikin patron, ngambil satu untuk warna anggrek. Mau tak sini diangin-angin dulu biar enggak patah, enggak rusak. Besok pagi baru bisa ditanam. Ngesek ya. Ini satu. Kalau beli di apa ya, Raja Bunga itu malah kemarin ada yang 65. Itu di apa, promo
65 sudah berbunga. Kalau ini belum pada berbunga tapi bagus-bagus. Yes, mudah-mudahan bagus, tinggal nunggu nanti keluar bunganya. Mantap ini, gemuk-gemuk, gendut-gendut daunnya. ID-nya apa ya? Oh, ada di dalam. Ini dibungkus plastik. Mau tak buka dulu aja. Buka plastiknya. Biar kena angin. Biar adaptasi. Oh, ini pakai anu apa? Medianya dari sana pakai kokopit. Rano tulisannya ya. Ini ID-nya apa kok nggak ada tulisannya? Kok nggak ada tulisannya? Kenapa nggak dikasih ID Thomas? Kang Jamal, aku pesen dari Jamal Orchid ini. Kang sama kok nggak dikasih ID toh? Di sini juga nggak ada itu tadi, tapi di daunnya ada tulisannya emerlap, emerlap. Itu kita esek bonus emerlapnya. Kalau yang ini nggak ada ID-nya ya Mas. Dendro tapi nggak ada ID-nya. Es apa-apa sok kembangi rakyat metu nek urip. Muga-muga melu aku anggrek itu gelem ngembang karo ngomyang buinang karo ngomyang iki. Iki ora ono ID-ne piye Mas, kok enggak ada ID-nya? Harusnya itu dikasih gitu loh. Kenapa tak dikasih nama-namanya? Mas, kok nggak dikasih nama-namanya toh? Mudah-mudahan ini nanti nggak sama ya bunganya ya, beda-beda ya. Nek sama yo, wes piye piye piye. Oh, ini ada. Ini ternyata ada tapi tok di bunganya ya Mas ya, nanti berarti aku nulisin lagi ya. Di apa? Di daunnya. Ternyata di daunnya ada ID-nya. Terima kasih Mas. Kalau yang ini nggak ada. Ini betul-betul tidak ada tulisan. Yang ini enggak ada. Oh, ada Mas, maafkan daku. Ini yo emerlap. Emerlap. Yang ini? Yang ini apa? Apa Mas ini enggak ada, Mas? Wah, sayang nih ada yang apa?
patah satu daun. Terus ini juga ada yang kena apa ya, satu daun patah tapi aman. Aman mas, ya apa nenggok plastik ya. Mudah-mudahan paling enggak nanti 6 bulan ke depan Allah. Nanti tak semprot B1 dulu ini. Enggak apa-apa. Ya ini pecinta anggrek belajar merawat. Cuman kebunku belum tertata jadi koyo alas. Alas kung liwang liwung. Sing sobo ngalas ya mek jek duwe. Ora ana liyane. Nang sing duwe dhewe. Mudah-mudahan enggak sama ya Mas, mudah-mudahan seperti yang di ki apa ya iki, apa red. Waduh, terima kasih ini sudah apa muncul calon bunga, ada satu calon bunga. Mudah-mudahan tidak stres. Mau tak angin-anginkan dulu nih semalam. Besok tak kasih pot pakai arang. Ini sudah ada calon bunga mas, terima kasih. Ini kayaknya juga tumbuh spike baru ini. Mantap. Ini kok iki kok ono kegubet iki. Kayak mau pritel. Waduh pritel mas, memang ini aduh sayang sekali. Spike-nya itu yang satu potol ya mas nih. Disolasi sama gek-gek. Kok patah. Yang emerlat. Yang oporat namanya apa, ada red-rednya gitu. Yang sudah ada calon kenop tapi ada spike-nya yang patah. Wis rapopo we ojo ngambek yo, jangan ngambek ya di rumahku, kamu nanti bisa tumbuh subur ya, tak rawat. Pokoknya ini tak angin-anginkan dulu.
nang le turu karo kebon anggrek. Yo sik senenge karang yo tanaman lah yang debat lagi itu kayaknya jarang temanku itu hobinya itu melihara pudel sampai 20 ekor pudel itu kalau tidur itu sama yang punya. Nah ini sama tanaman, ini tidurnya sama tanaman. Unboxing anggrek. Itu aku ya lagi mengkari jadi sekalian. Aku punya Panda Mini. Panda Mini Atom apa? Ascocentrum. Bunganya orange. Iya gitu, tahu-tahu itu biasanya tak berbunga setahun itu dua kali pasti berbunga. Kemarin hujan enggak tak liati ngambek. Enggak berbunga, oh ternyata malah dimakan semut. Jadi akarnya itu buat rumah semut. Kira iso maca di apa iki? Si apa green. Waduh, ini yang kuharapkan tapi belum kenop, belum ada calon. Tapi udah tutup itu, udah tutup gini. Mudah-mudahan nanti keluar. Kayaknya udah. Ini aku yang sampai mengiler. Bunganya warnanya hijau. Hijau kuning, hijau kekuning-kuningan. Nanti kalau sudah tak tanam, sudah keluar bunganya, aku bikin video yang ini lagi. Ini cuman jadi ibu-ibu yang tidak suka merawat tapi senengnya cuman nyawang, ya beli yang sudah ada bunganya saja. Kalau aku memang senang merawat, belajar merawat dari kecil. Kadang-kadang malah dari seedling apa yang botol itu aku juga pernah. Ini yang aku kepengen mudah-mudahan nanti bisa tumbuh bagus di sini. Wes tak nengke wae, nengke ni wae. Karek digeret. Geret sesuk le. Neruske biar ini biar adaptasi, tak angin-angin biar adaptasi. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih ya Kang Jamal. Mudah-mudahan ini bisa bagus ditanam di sini. Nanti kalau berbunga aku pesen lagi. Terima kasih. Jangan lupa nanti di like, subscribe. Aku tambah seneng. Nih mau tak kasih lihat. Aduh. Nih mau tak angin-angin ke dulu. Besok ditanam. Terima kasih yang sudah menolong saya untuk beli anggrek. Terima kasih sekali. Akan kurawat, semoga nanti bisa keluar bunga seperti apa yang diharapkan.
Terima kasih, selamat malam. Semoga yang nonton video ini juga diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Kita sama-sama belajar untuk menyenangi tanaman, menyatu dengan alam. Abaikan rumahku yang berantakan. Rumahnya berantakan wonge sak karepe dhewe ning ra apa-apa, sing penting seneng. Bengi-bengi sih unboxing ya toh. Pesenan anggrek. Jadi ini ada spirit, ada semangat untuk besok bangun pagi nanemin anggrek lagi. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Besok tak kasih lihat anggrekku yang pada mekar. Syukur nanti kalau bisa tak sambung, tak kasih lihat di sini. Yang pada mekar tuh ada ekor tupai, anggrek bulan, sama dendro. Dendro warna ungu sama coklat apa ya kalau nggak salah. Dadah. Terima kasih, dadah. Pamit, rawes, wes, dadah terus.